pelan-pelan mas sampai bawah. Nah ini jadi kayak gini. Nanti yang mana yang buat diambil waktu minum mana? Nanti ini ntar digiling di sini. Diperas. Yang mana digiling? Nah. Yang mana digiling mas? Nih yang sudah dibelah. Mana nih. Yang sudah dibelah? Coba gue lihat ya gimana ini mau dibelah. Oh kayak gitu teman-teman nih kata masnya nih ini. Jadi yang ini nih. Yang ini nanti dibelah nih ya, dimasukin ya? Iya, digiling. Digiling, dimasukin ke mesin giling, teman-teman. Oh, gitu caranya. Jadi biar tahu nih teman-teman gue nih yang pingin tahu bikin es tebu seperti apa. Nah, ini dipotong lagi. Nah, dipotong lagi teman-teman lihat nih tuh. Dipotong saat sampai bawah teman-teman lihat tuh. Oh, oke. Okay. Coba mas, bikin mas. Nah, tebunya gimana mas? Ya. Oke. Okay. Nah ini gue pengen tahu nih cara pembuatannya teman-teman. Kayak gimana sih? Aduh, gue bisa naik ke atas teman-teman. Goyang dia. Goyang. Oh ini dia nih. Nah, tuh nyalain mesinnya. Good. Nah. Oke, nyalain mas. Wah gila, nyalain teman-teman tuh. Nah tuh. Nih banyak banget teman-teman. Wah yang mana mas, gue digiling. Yang belah tadi. Wah ini katanya tebu yang dibelah tadi itu. Nah ini aduh sempit banget. Nah ini kan teman-teman tuh digiling masuk sini teman-teman nih biar mesinnya nggak rusak mas. Nah gimana mas, mas oke ini teman-teman tuh lihat tuh. Oh kayak gini sosok air tuh mana airnya ini pak. Oh airnya ke sini teman-teman nih. Ini dia di airnya di teman-teman itu masuk ke sini airnya. Oh balik gitu masukin lagi terus manis banget ya. Iya. Tanpa gula teman-teman nih. Nah ini sini tadi ini buat sini sampahnya nih. Nah, ini jadi udah ada pembuangan teman-teman. Bapak dulu teman-teman di sini agak berisik banget udah di pinggir jalan. Mesinnya pun juga berisik teman-teman. Jadi agak maklum lah ya. Oh, itu dia tuh. Jadi teman-teman di sini tuh bukan laler, tapi lebah ya. Lebah teman-teman, jadi jangan salah. Ini bukan laler loh, tapi ini lebah. Kenapa jadi lebah ya mas? Hah? Kenapa kan udah lebah sih? Karena dia manisnya alami mas. Oh manisnya alami? Ya. Oh manisnya alami teman-teman. Jadi karena gue pengen lihat lebahnya nih. Ini lihat lebahnya teman-teman, ini ada lebahnya nih. Lebahnya, tuh lebahnya tuh. Nah ini bukan laler loh ya teman-teman, lebah ini. Oh gitu, ya. Penyaringannya pak. Oh ini penyaringannya ya. Jadi oh ini yang ini ini masih ini ya masih ada serabut oh masih ada serabutnya habis itu taruh di sini ya. Iya kita saring sini biar airnya ini. Oh lihat teman-teman oh disaring teman-teman jadi ini bukan kotor teman-teman ya. Bukan kotor jadi nah ini yang ini nah ini tadi yang baru digiling disaring nih jadi nggak kotor teman-teman jadi jangan takut kalau minum sari tebu tuh takut kotor jangan teman-teman ya karena di sari ini udah bersih banget teman-teman jangan khawatir teman-teman. Nah ini dia nih lihat tuh waduh siang-siang nih enak banget nih minum sari tebu asli teman-teman. Informasi juga kata abang ini tidak memakai gula teman-teman asli dari tebunya jadi manisnya tuh terasa tanahnya itu disaring teman-teman. Oke jadi kok warnanya kayak gini mas ya? Hah? Warnanya iya kadang kita dapat tebunya warna kuning kadang dapat tebunya warna hijau pak. Oh dapat jadi warna itu karena tebunya dapatnya warna hijau. Iya kalau warna kuning tetap kuning ya kuning. Oh gitu teman-teman jadi kalau masih dapatnya tebunya yang warna kuning jadi dia
airnya itu kuning ya? Iya, airnya kuning. Nah, ini kalau beda kuning sama hijau apa, Mas? Sama-sama manis, Sabi? Sama-sama manis, Pak. Oh, sama-sama manis ya? Iya. Oke, oke, oke. Lebih manis biasanya warnanya kuning, Pak. Oh, lebih katanya lebih manis warnanya kuning. Iya. Kalau hijau kurang? Sedang. Sedang ya? Iya. Tapi katanya manis lah ya? Oh, manis, oke. Ini dia teman-teman esnya nih. Ini. Oke. Esnya di ini dia teman-teman nih. Ini dia di esnya nih. Ya. Enak banget teman-teman siang-siang ya. Waduh. Mantap nih teman-teman nih. Bukan main dah. Siang-siang minum sari tebu asli teman-teman. Ini kalau yang mau bawa pulang bisa ya? Iya, bisa ditutup. Ya, nih. Si Mas, tangannya Mas. Wah, ini di Oh, ini dia nih. Nih, tuh. Kalau mau pulang bisa tuh dipres sama dia nih. Asli. Main asli tebu, teman-teman. Dah, keren dia. Oke, teman-teman. Gua sekarang pengin nyoba nih es tebu asli, teman-teman. Lihat tuh. Wih, dingin banget, enak banget, teman-teman. Kita coblos. Duer! Kita coba rasanya. Benar teman-teman, manis tanpa gula teman-teman. Enak banget. Lihat ini. Waduh, udah dingin banget siang-siang terik matahari. Minum es tebu, benar kata si Masnya. Ini nggak pakai gula, jangan takut teman-teman. Manis banget teman-teman. Aduh. Teman-teman ya, bahwa es tebu asli ini khasiatnya banyak teman-teman loh. Ini bisa untuk penyakit kuning, sembuhkan infeksi, obati batuk ginjal, untuk diabetes, kaya akan nutrisi, mencegah kanker, menghidrasi tubuh, obat flu dan pilek teman-teman. Waduh, ini bagus banget tuh khasiatnya teman-teman ini. Bagus. Ini banyak manfaatnya teman-teman nih. Dan di samping gua nih ada nih yang jual es tebu asli dengan Mas siapa tadi? Mas Tohir. Tohir teman-teman. Erick Thohir kan? Mudah-mudahan nasibnya seperti Erick Thohir. Jadi menteri BUMN. Siap. Mas Tohir, udah berapa lama sih dagang es tebu? Ini udah 7 tahun, Pak. Waduh. Iya. 7 tahun di sini? Iya, sejak SMA. Waduh. SMA? Kamu udah kawin? Ya, sekarang masih kuliah, Pak. Oh, kuliah? Waduh! Nah, itu teman-teman. Mesti dicontoh, teman-teman. Jadi, jangan pikir kalau orang dagang kayak begini itu nggak bisa sekolah. Salah, teman-teman. Contohnya Mas Tohir. Dia dagang es tebu ini, uangnya untuk kuliah, teman-teman. Mesti dicontoh. Jadi, kalau kita untuk berusaha, untuk apa namanya tuh, untuk mencari nafkah itu jangan malu. Nah, ini buat kuliah apa? Ambil apa? Manajemen dakwah, Pak. Wah, manajemen dakwah teman-teman, bagus sekali teman-teman. Jadi dengan hasil jualan es ini bisa untuk kuliah dan untuk apa, supaya ya kita untuk maju ke depan ya. Waduh, Mas Tohir, di apa namanya di sini tuh berapa sih sehari? Tentunya berapa gelas sehari? Kalau berapa gelas itu paling dapatnya 400 sampai 500 sehari ya, sama 400 gelas? 400 ribu. Oh, 400 ribu, belum banget 400 ribu, tapi berapa gelas kira-kira? Kira-kira berarti dikaliin aja itu 40? 400, iya. Berapa 50? 60 gelas lah ya? Iya. Kalau yang habis 100 berarti ya? Sampai 100 gelas lah teman-teman. 100 gelas lah ya. Bayangin teman-teman, 100 gelas dan ini tuh asli enak banget.
Thank you.